gua bilang korek sama rokoknya sekalian, lu mau gak bakal ada di situ rumah. Lu mau korek, korek kayak gua dikasih. Mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Bapak Servis. Bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Kali ini saya ditemenin Bang Edoy. Saya akan berkolaborasi dengan Bang Edoy. Dan buat yang belum masuk ke channel Bang Edoy, silahkan masuk ke channel Deden Servis. Nama channelnya bukan Edoy, tapi Deden Servis. Ini teman-teman, di hadapan kita ada televisi sub 29 inch. Yang ini bisa dikatakan ini bekas diservis akan tetapi bekas diservis akan tetapi belum sempat sampai hidup. Karena kenapa? Apa gue bet? Makan nasi. Makan nasi bet? Makan nasi gak lu? Dan kita abaikan dulu teman kita yang kelaparan. Biarin. Dan ini teman-teman, ini bentuk fisik mesin sapnya seperti ini. Halo ganteng, nyawatin. Dan kenapa saya bilang ini bekas lemparan, walaupun ini dari yang punya bawa kemari. Nih udah banyak sordelan yang belum lama disordel, masih pada bening. Dan ini di belakang pun ada sebuah bekas kipas yang sudah diputuskan nih. Bekas kipas tuh yang udah nggak dipakai. Dan ini kerusakan tegangan. Ini kata yang punya sih mati total, akan tetapi ini tegangan yang seakan-akan setelah B plus nongol dia akan turun sampai ke nol. Itu juga yang sering dipertanyakan teman-teman. Bang, tegangan sempat hadir dan tiba-tiba dia sampai ke nol, turun sampai ke nol. Jadi kita akan menang ini TV yang kemungkinan sedikit apa ya, sedikit jelimet. Jadi buat teman-teman gak ada alasan untuk skip video ini, karena harus fokus, fokus, dan fokus. Khawatir, khawatir teman-teman menemukan kasus seperti ini. Oke, okay? Es pakai sendal ya, Wes. Ini soalnya solderan nih, solderan apa namanya, konslet. Kalau nggak pakai sendal jatuh. Oke, okay. Ya teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu agar saya dikasih kemudahan untuk menerangkan dan teman-teman juga dikasih kemudahan untuk menerima apa yang saya sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fokus, fokus, fokus dan jangan kedip. Dan pertama kita akan siapkan multi tester dulu dan enggak lupa kita masuk kepada skala DC. Jadi, Bang Edo yang nunjuk-nunjuk, saya yang bagian ngoceh-ngoceh. Dan satu kita taruh ke ground. Yang ini murid nyelongcong. Oke, kita lanjut. Mana nih? Terserah lu, di tuner aja lah. Iya, tuner aja dekat. Gak ribet. Iya, gak ribet. Es, tunjukkan mana es? Biar gue enak nunjuk-nunjuknya es. Dan teman-teman, buat yang nggak tahu, buat yang belum tahu, untuk masalah, ntar dulu ya, awas dulu. Untuk masalah B plus, dia ditandai dengan Elko 160 volt. Nih teman-teman, nih Elko 160 volt yang nanti akan menuju nih kaki playback ini. Nih, jadi dari sini teman-teman, dari sini dia akan tembus sampai ke bagian B plusnya. Jadi kita akan ukur di sini aja nih, karena ini sama, ini juga B plus, ini juga B plus, sama jalur B plus nih. Dari sini, ini bukan S, ini ya, ini ke sini terus ke atas ya kan. Nah ini yang ini nih kawan, maaf ini ya bukan. Hah? Ini nih Den, ya kan. Iya, ini. Oke teman-teman, kita akan colokan televisinya dan kita lihat tegangannya. Oke, udah standby dan stagger akan dinaikkan. Kita lihat. Dan Bang Edo lagi ngorek-ngorek. Ya. Oke. Dan tegangan sempat 120, akan tetapi turun, turun, turun,
turun dan turun. Untuk masalah seperti ini, cabut dulu. Dan kita cabut. Dan gak lupa, hal yang utama nih, kita menyiapkan bolham lampu, kita buang dulu. Kita buang dulu, sekaligus kita bisa mengetahui apabila menyala. Nah, itu menyala berarti bagian regulator ini hanya berosilasi sementara saja. Ketika itu dia berhenti berosilasi. Terus gimana bang permasalahannya bang? Oke, jadi untuk permasalahan seperti ini yang sering saya bahas, ini bisa jadi permasalahan ada pada umpan balik yang terganggu. Dan hal pertama dan utama, kita bisa mengecek bagian transistor dengan skala buzzer atau skala yang berbunyi. Kita masuk ke dalam skala belajar. Khawatir ada beban lebih di bagian horizontal. Kita masuk kepada ini. Nih, fokus teman-teman. Ini di bagian transistor horizontal. Oke, bagus. Dan ini nggak ada short circuit karena dibolak-balikan dia tidak berbunyi. Tuh. Apabila dibolak-balikan berbunyi, maka ini terindikasi bagian transistor horizontal yang bermasalah. Dan di bagian transistor horizontal ini bagus. Setelah ini kita akan membuka beban B plusnya karena kita berfokus kepada bagian regulator. Jadi kita usahakan tanpa beban terlebih dahulu. Ini teman-teman, kebetulan ini ada R kapur yang menghubungkan antara bagian B plus langsung ke pin kaki playback. Dan ini kita copot dulu. Pokoknya R kapur ya. Bagian air kapurnya udah kita dangakin bahasa mana itu dangakin. Dan fokus, kita akan cek lagi di bagian yang tadi kita ukur nih, di bagian B plus, apakah tegangan masih turun atau tidaknya. Nih saya akan standby kan bagian multitesternya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Oke, 129 dan dia kembali turun. Berarti permasalahan bukan pada area horizontal. Jadi cabut lagi tong biar enggak kesetrum. Dan jangan lupa kita buang lagi dengan bohlam lampu. Enggak tahu dah. Mau bohlam apa bohlam ya sih? Bulhim. Oh, bulhim. Ya, dan setelah ini apa lagi nih? Oke, teman-teman, fokus dan fokus. Karena permasalahan bukan di area horizontal, berarti maka kita sedikit keder. Karena ini di luar ekspektasi atau di luar dugaan saya, tapi enggak usah khawatir. Masalah beginian doang, kita kedipin pasti beres. Dan entar dulu, kita mikir dulu tong. Oke teman-teman, ladenin tuh sampai orang Madura tutup. Iya, ladenin. Dan nih teman-teman, ini adalah jalur B plus yang tadi kita ukur. Dan setelahnya ini ada sebuah L lilitan, bukan lintah. Dan ini lilitan akan terhubung langsung kepada bagian umpan balik. Fokus dan fokus. Ini dia terhubung oleh sebuah resistor dan beberapa resistor, ada juga transistor, sampai nanti dia akan langsung kepada optocoupler. Ini yang selalu saya bilang, ini adalah kopling bagian umpan balik regulator. Dan kita akan open bagian resistornya 1 2 3 4 dan juga 5. Kita akan open nih 5 resistor. Open kaki sebelah dan kita akan ukur dari sini sampai sini apakah ada resistor yang bermasalah atau tidak. Apabila nggak ada yang bermasalah, nanti kita akan lari ke bagian optocoupler dan coba doi dibuka. Pastiin dulu. Oke, jadi teman-teman pastikan dia benar-benar terbuka, benar-benar dia itu menganga atau enggak terhubung kepada jalurnya.
kenapa kita harus mengincar bagian umpan balik terlebih dahulu? Karena ini sempat berosilasi dan terhenti. Ingat, di dalam STRW itu ada bagian sistem overload. Dalam kata arti, apabila ada permasalahan yang berlebih, maka STRW akan berhenti bekerja. Ini bisa teman-teman temukan di televisi LG dan Samsung, juga TV Sharp. Kalau untuk Polytron, dia memakai MOSFET. Udah kebuka belum, Mas? Oke, kita akan ukur satu persatu mulai dari sini. Ini harus ada nilai. Walaupun kita nggak tahu ini nilainya berapa, akan tetapi nanti bisa kita lihat di gelang warnanya. Tetapi apabila ada permasalahan, dia akan terbaca mungkin berbanding jauh dengan warna yang kita lihat, atau mungkin nggak terbaca sama sekali. Sudah nganga belum, Mas? Udah. Ini iya. Jangan sampai kehubung, kawan. Udah. Sebelum lu sudut dulu nih. Udah, coy. Oh, udah. Sip. Oke, untuk resistor yang pertama kita akan ukur. Terus. Enggak kelihatan, oke? Oke, untuk yang pertama terukur 99 kilo. Oke, lanjut. Berarti itu masih ada nilai. Yang kedua, oke, 120 kilo. Berarti ini sama seperti apa namanya, 120 kilo ini startup, ya? Oke, sama seperti startup yang berada di regulator tipe Cina. Dan sebelumnya, kita lihat lagi. Oke, 56 kilo dan yang lainnya. Kita lihat lagi. Oke, 5K6. Dan untuk satu yang bener, ya? Ini dah. Itu enggak ada, ya? Enggak ada, ya, sih. Oke, ini teman-teman, yang satu ini terlihat seperti enggak ada, dan kita akan cek S dari awal. Ingetin. Oke, awal 100, ya, kalau nggak salah, ya. 100 kilo. Kedua 120, ya. Kedua 120. Ketiga kisaran 100 kiloan kayaknya, ya. 120, ya. 56. Oke, keempat 5K6. Oke, sip. Dan yang terakhir Mega. Oh, Mega. Nah, kalau untuk Mega ini berarti enggak terbaca sama sekali, dan kita balikan. Kita mencurigai yang Mega itu resistor seharusnya enggak Mega. Balikin, Es. Oke, teman-teman, kita akan lihat nilainya, nilai pada resistor ini, teman-teman. Oke, tadi yang Mega mana, Es? Nih. Awas, tangan lu gak kelihatan, kunyuk. Awas, tangan lu. Oh, itu yang Mega. Oke, ini yang Mega sama seperti, warnanya sama seperti yang kedua. Yang kedua, berapa, Es? 120 kilo. 120 kilo. Oke, ini berarti ini. Yang 120 kilo terbaca sebagai Mega. Maka kita akan cari tahu dulu. Kita akan cari resistor yang berukuran 102. Ini lepas, ya. Lepas. Jadi kita akan mencari resistor yang berukuran 120 kilo. Ada di startup TV Cina. Dan teman-teman, nih teman-teman, ini regulator tipe Cina. Ini bagian startupnya. Ini bagian startupnya nih, 110 kan, ya, sini, ya? 120 kilo. Nih. Ini kita akan cabut dia, kita akan ganti ke sana. Dan biasa Bang Idoy yang nyabut. Dan kita akan pasang, teman-teman, di area yang tadi terbaca Mega, padahal itu 120 kilo. Sepi, ngelibetan, ya. Hah?
Iya, melilitan. Ya. Langsung dari lilitan aja, Es? Iya, di sini tuh. Iya, gitu. Ntar baru keterapiin. Syukur-syukur lupa. Hampir rumahnya copot. Datang lagi besok. Dia nggak pada toko apa ya? Bukan di situ kawan, di atas aja langsung. Sini. Iya. Itu kan di atas kan para rel semua tuh. Udah. Kayak teman-teman kita akan tes lagi teman-teman. Yang permasalahan ada di bagian umpan balik di resistor 120 ini di gandeng 2. Kita akan lihat lagi. Nyolokin yang benar. Yang beran ini? Hmm? Cuman. Oh, apa? Bentar dulu ya. Protektor belum? Hah? Lu nyolokinnya enggak bener, Res. Tuh. Nah. Oke. Okay. Tuh, teman-teman. Apaan? Ada yang kendor. Apa yang kendor? Tadi sempat sikat. Oke, okay, teman-teman, ini tegangan stabil 125 ini. Cuma ini colokannya kendor. Ini ada yang colokannya kendor. Kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi, teman-teman. Itu udah pas belum? Udah. Udah start. Udah. Jadi nih udah kata Bang Idoy katanya udah start dan tegangan pun berada di titik 125. Ya wajar kalau untuk coba ya, diukur lagi ya, takut nih groundnya belum kawan, takut masih ada kejanggalan doang guys. Kita lihat lagi teman-teman. Oke di 125 dan katanya udah start. Kita akan lihat. Oh, dan benar teman-teman, TV pun udah start. TV pun udah ada blue screen ya. Jadi permasalahan kita fokus ke permasalahan lagi. Permasalahan ada pada bagian umpan balik. Ada pada bagian umpan balik yang resistor terukur mana ya sebutannya? Yang resistor ini terukur 1 mega padahal ini terbaca 120 kilo. Jadi saya kira seperti itu aja cara perbaikannya dan alhamdulillah kita beres menyelesaikan masalah yang katanya ini ngejelimet. Jadi kurang lebih saya mohon maaf, saya Dani, ada Bang Gondrong, juga Bang Deden Service dan Bang Obet. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.